ambil review aku kali ni. Dah lama tak ambil kan. Aku baru beli satu produk. Apa ni? Odin Viral. Daripada kawan aku lah. Dia wakil stokis pada produk ni. Okay, ni satu produk yang tengah popular sekarang lah sebab dia kata viral kan. Jom kita cuba. Ni biasanya Odin. Odin makanan yang dimakan ni dengan ni lah, setibut-setibut kan. Okay, jadi disertakan bersama adalah dia punya bahan-bahan steamboat dia. Macam biasalah benda-benda frozen je semua ni. Jadi disebabkan itu kami ada juga membeli barang-barang tambahan lain lah. Macam cendawan, lepas tu brokoli, jagung dan juga udang. So bagi-bagi layan lah supaya sup dia ni lagi mantap lah kan dimakan bersama. Harga dia tak silap aku, aku beli RM35 kot. Korang boleh order lah dengan ni masak-masak Cik Yana ni, ada banyak stokis dia lah. Okay, jom kita try. Kita tengok ada instruction dia kat situ. Dia ada ramuan je. Rasa ni bubuh-bubuh air, lepas tu bubuh demi rempah je ni. 500 ml. 500 ml air. Cara penyediaan ni dia tunjuk sini. 500 ml, terebus dan kita masukkan Odin. Simple. Simple je. Okeylah, senang nak buat ni. Siapa-siapa pun boleh buat lah, senang cakap. Okey, kita baru buka ni. Kita tengok dalam dia. Dia punya rempah macam mana. Bau dia sebiji lah macam yang apa Family Mart punya rempah. Okey. Dekat nampaknya. Ni bahan frozen yang dibeli. Dia sama dengan package RM35 lah. Yang tambah sendiri. Bau dah naik dah nampak. Macam dekat Family Mart bau ni. Nampaknya dah mendidih dah. Steamboat kita tak boleh masak lama sangat. Kan keras macam plastik pula benda ni. Okay, jom kita makan sekarang. Kita tengok dulu macam mana muka dia punya kuah dia. Ikutkan agak cair sikit lah. Ini mungkin disebabkan sukatan air kami yang tak berapa tepat. Pasal kita tak ada periuk khas untuk steamboat. Dia sebenarnya yang sebaiknya ada periuk khas untuk steamboat, di mana ada sukatan air pun semua yang senang kita nak kontrol. Tapi tak apa, yang penting kita nak rasa dia punya rasa. Kita test kuah dia yang penting. Dia rasa macam Family Mart punya sup Odin dia. Cuma macam aku katalah, disebabkan air terlalu banyak, jadi dah rasa macam makan sup pula. Tapi sedap lah, dia punya rempah dia. Okey lah. Kalau ikutkan dia punya package combo dia, sebenarnya ada juga disertakan sekali dengan Maggi. Tapi aku ambil yang tak ada Maggi dia. Okey. Ni antara bahan-bahan frozen yang diberilah. Fishball, ada tahu, ni rasa ketam. Yang lain-lain ni yang kami tambah sendirilah, udang ni. Tu ada brokoli, ada jagung. Ni ketam,
Dia bagi ni sebiji macam kat kedai Family Mart ni, ketam ni kalau korang pesan. Okay lah, aku katakan dia punya taste tu ada macam Family Mart punya Odin. Jadi aku recommend pada korang untuk try. Dia ada banyak stokis dengan agent yang jual barang ni. Aku beli daripada kawan aku lah. Dia orang Baling, nama dia Muhammad Adlan. Kalau korang orang-orang area Baling ke Greek ke apa, kalau nak dapatkan benda ni, boleh contact dia lah. Okay, aku recommend lah. Terima kasih banyak juga pada mem aku sebab tolong sediakan benda ni di tengah-tengah malam macam ni. Nak makan pula kan. Okay, terima kasih kerana menonton. Aku nak habiskan benda ni dulu. Dah.